Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini Rumah Isya dan Ayah mau belajar ABC. Oke, teman-teman coba ditebak ya, ini huruf apa yang Ayah buat ya. Oke. Oh, macam rumah. Ini huruf apa teman-teman? E. Ya, pandai. Coba Rumah Isya tulis E. Pindahin. Oke, coba tulis huruf E. Huruf E nya teman-teman. Ya, pandai Rumaisya. Huruf P lagi teman-teman. Satu lagi. Kita sama. Huruf P. Gini, ayah tunjuk, ayah tunjuk dulu. Ayo, yang pandai ya. Oh, coba. Huruf P. Wah, hebat anak ayah. Hebat di. Coba si. Si. Si sama ini. Iya, sama. Wah, hebat. Iya, itu tadi. Iya. Itu apa itu? Sa. Si. Oke, si teman ya. Coba huruf D. Sana. Oke, huruf D. Coba tengok ayah terus huruf D. Lurus. Lengkung. Ah, ini huruf D teman-teman. Coba lurus lengkung. Lurus lengkung. Ya, pandai, bagus. Nah, itu huruf apa tadi? D. D. Pandai ya, kok bisa ayah ya? Kok bisa ya? Ulang lagi. Lurus lengkung. Huruf di. Ulang. Lurus lengkung. Iya, coba lurus huruf di. Lurus lengkung. Iya, lengkungnya bangku-bangku sikit. Lengkungnya gini. Lurus lengkung macam perut. Iya, coba di. Coba sekali lagi teman-teman, ayo sikit. Lurus. Iya, pandai. Jadi mudah kan. Lurus lengkung. Itu huruf D. Lurus lengkung D. Oh, kalau I macam mana? I gini. Ini I dalam bahasa Inggrisnya ya. I. Mudah kan? Lurus saja. Lurus. Lurus. I. Coba. Pandai anak ya nih. Hebat dia. I. Lurus. Lurus lagi. Lurus saja. Lurus. Nah, lurus. Lurus lagi, satu lagi. Lagi bawah sekali. Bawah sini. Sini. Ya, hebat. Kebanyakan. Dia tiga aja harusnya. Kebanyakan teman-teman ya. Lurus, satu, dua, tiga. Itu I-nya. Coba. Iya, coba. Atau ya. Lurus lagi, mendatar. Ini I namanya. Lurus ke bawah, lurus mendatar. Ya, coba. Ini huruf I. Coba teman. Lurus mendatar, lurus turun. Ya, menurun. Kenapa nih? Oke, lurus turun. Lurus menurun. Ya, lurus mendatar. Satu, dua, tiga. Oke, huruf I. Jadi hari ini teman-teman kita belajar dua huruf saja ya. Huruf D dan huruf I. Sekarang coba rumah terus. Coba D. S. Oh, S. S gini. S yang gini. Wow, S. Oke, coba huruf D. S. Nah, coba S. Oh, I. Oh, F.
Itu F teman-teman. Pandai anak ya. F. Oke, tadi D seperti ini ya teman-teman. Ini D. Kemudian ini I. Coba tebak. Sekarang ayah tulis. Nah, ini huruf apa teman-teman? Ayo cepat-cepat iPad Pro. Yeah. Huruf apa nih? iPad Pro nama. Huruf apa nih? Tebak. B. D. Oke. Okay. Ayah tulis lagi. Ini huruf apa teman-teman? B. D. Bukan B. D. Didi. Didi and Friend. Didi. Iya D. Baca Didi and Friend lah. Iya. Ini huruf apa teman-teman? D. Iya. Didi and Friend. Ini huruf apa teman-teman? Dicita ayam. Ini huruf apa teman-teman? D. Apa lagi teman-teman nih? Layosan. Ini huruf apa teman-teman? Huruf apa tadi? D. Ya pandai. Oke sekarang ini apa teman-teman? Ini apa teman-teman? I jorok jeler. I apa teman-teman? Ayam. Ini apa nih? I. Ini jai. Oke teman-teman. Cukup dulu teman-teman ya. D dan I. Oke hari ini kita baca D dan S. I. S. Ini teman-teman. S ya. I teman-teman. S ya. S. Oh S lagi ya. S seperti ini. Nah. Nah coba. Itu H tadi itu S gini ya. Melengkung sini ya. Buat huruf C dulu, C. Kemudian C terbalik. Nah. C. S. S. Nih, cara S. Itu tengok ayah. Nih. Nah, coba. S. Ya, tambah sikit lagi. Nah, itu S. Oke teman-teman, jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Oke, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. 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 Oke.